Wakap Polres Mamasa Kompol Tamam Hadi Kisworo selaku Ketua Tim Saber Pungli Polres Mamasa memimpin sosialisasi Saber Pungli dengan didampingi Kapolsek Mamasa Ibtu Patalangi dan Camat Mamasa Abdul Rahman serta Tim Saber Pungli Polres Mamasa di Aula Kecamatan Mamasa. Sosialisasi pencegahan pungli oleh Tim Saber Pungli Polres Mamasa menghadirkan seluruh para kepala desa yang ada di Kecamatan Mamasa, tokoh masyarakat serta jajaran Babin Kamtibmas Polsek Mamasa. Dalam sambutannya, Wakapolres Mamasa selaku tugas pokoknya sebagai anggota Polri mencermati dinamika masyarakat akhir-akhir ini yang ditimbulkan oleh pengaruh negatif kemajuan media sosial pada aspek budaya yang dinilai adanya kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat yang ditimbulkan dan diharapkan para kepala desa dan Babin Kamtibmas harus berhati-hati menyikapi dalam pemakaian media sosial. Demikian dilaporkan oleh Brigadir Polisi Robert Polres Mamasa Polda Sulawesi Barat. Salam Terbata.